Assalamualaikum guys, yo. Balik lagi dengan saya Evian. Di video kali ini saya akan bermain game Mobile Suit Gundam UC Engage lagi. Jadi guys, di video kali ini saya mau ngebahas event ke-11. Jadi bisa dilihat ya, event ke-11 namanya Battle Rush. Terus saya juga mau ngeliatin banner baru. Ya namanya aja Bandai ya. Event Gundam robot baru sama pilot baru selalu ada tiap minggu. Langsung ya guys. Sebelum kita masuk ke event, ya kita periksa-periksa dulu ya di banner gacanya. Jadi banner gacanya yang tersisa ini ya. Udah, tiga itu aja kah? Salah. Sisa ini aja. Yang baru ini ya. Fleet 12 buat pilot. Gundamnya Unicron. Band C, NT, Strip D. Gitu kah? Seperti biasa, hadiahnya dikasih cuma 5 tiket. Ya, kalau nggak salah 5 kah? Nggak mungkin sampai 10, beda dengan misi story dapatnya 10. Karena di event kemarin atau event yang masih lanjut sampai sekarang, event story PC Montek nih, ya saya dapat ya di gacha 10 tiket yang gratisan. Buat eventnya, nah di sini saya antara bingung, ada dua ya. Bisa di save, bisa dilanjut kayak kemarin yang warna merah. Itu yang merah itu kan saya tidak kelar sama sekali karena susah ya, jadi kayak harus ditabrak terus. Jadi ini bisa di save nih, bisa di save ya. Adusan Rester LMS kemarin nggak bisa di save ya, jadi real kita berjuang ngebanting sendiri. Intinya lebih susah dari yang kemarin. Karena yang kemarin itu tuh kita disuruh ini, disuruh pinjam Gundam teman kita. Kalau sekarang pakai Gundam real ya. Nih. Punya gua begini doang. Langsung kita selesaikan aja sampai ujung. Kalau bisa, semisal nggak bisa berarti ekstranya itu ya kayak kemarinnya juga. Yang harus battle berpuluh-puluh kali atau battle berapa hari gitu. Jadi kan darah tuh berkurang tuh. Berkurang pasti hilang. Kalau darah berkurang pasti hilang, ya tinggal ditungguin aja. Buat awalan sih, ya masih muda ya. Masih muda. Tuh, masih muda. Resikonya di sini Gundam kita darahnya berkurang, yang nggak bisa dipakai lagi. Jadi nyetoklah Gundam sebanyak mungkin. Gunanya nyetok buat apa? Ngikis aja. Battle 2 600.000. Ini saya bingung ya mau pakai Gundam yang mana. Pengen gantikan yang pedang ini, kan pedang ada dua nih. Pengen gantikan satu tapi nggak ada Gundam yang lain. Ada sih, tapi nggak sebagus apa gitu. Nah, soalnya kan Gundam Amuro yang dikasih gratis sampai tingkat 5 UR cuman itu doang. Walaupun ala kadarnya, kalau dapat yang begini ya saya pakai sih. Sayangnya saya tidak ada diamondnya ya. Cari diamond itu tuh susah. Soalnya yang ada tuh cuman di ini epan-epan besar aja ya. Epan-epan besar tuh ya itu yang dinantikan banget. Kayak Natal kemarin tuh wah banyak banget dapat diamond. Tapi setelah itu ya sama aja. Seret. S-S-R-E-T. Seret. Lanjut.
これは遊びじゃないんだ。徹底的にやるよ。Oke, di sini musuhnya full kuning ya. Mati sih nggak apa-apa yang ini. Nah, gue kemarin dapat di yang banner gratisan PC Montek itu Gundam itu ya. Unicorn hijau. Kira gue dapat apa? Ya enggak apa-apa sih. Lumayan buat nambah-nambahin power ya. Yang kemarin untuk raid merah sama ini ya, merah sama hijau ya yang sudah. Mudahan aja di next biru lah. Karena biru gue juga lumayan banyak yang di up. Merah udah bagus ya, soalnya saya merah kebanyakan SR. SR support lagi, susah dah. Level maxnya di sini sampai 106 ya, saya sudah mentok. Jadi tinggal ngabisin stamina aja. Ngabisin stamina di mana? Di Epen saja, nggak usah kemana-mana. Lanjut, ini yang ketiga ya? Empat, yang keempat kayaknya. Mulai terkikis ya, tuh sedikit-sedikit. Yang pasti kita harus cepet juga ya ngebunuhnya. Dang, 13 ribuan aja. Kayak gitu 22.000. Belum lihat kayak ini bos. Nah, Gundam andalanku. 11 ribu aja. Ultimate biaya aja ya. Api damage-nya bos tuh. Bisa bersaing bertiga. Level 5 kayak gitu aja padahal lah. Cegar 11.000. Cepet banget yang isi ultimate-nya si tank ini. Level 4. Ntar lagi ya level 5. Cara dapatkannya di mana? Ya tinggal di raidkan saja ya, karena kan MSP itu sudah tersedia di quest. Jadi ya main aja. Kan dari UR-nya udah bintang 3 ya. Tinggal 2 bintang aja sih mudah. Empat, lima dan ekstra. 5 di 17 ekstra nih bisa 3 jutaan, 2,5-an coy. Tapi nggak apa-apa, kita nanti pakai pul merah bisa juga. Mau mati lagi si hijau gua. Nanti kita masukkan si Jaku ya. Jaku yang Gundamnya Asnabel ya. Jaku satu ya. Jujur gue nggak ada yang kenal kata-kata Gundam ya. Taunya Amuros, Nabel udah cukup. Taunya dia itu protagonis kan, atau MC lah saya bilang ya, MC pertama dan MC kedua. Tank nggak punya, saya punya tank banyak. Tapi yang terpakai baru satu ya. Jadi event begini nih ya hadiahnya saja ya, kayak nggak ada event lain gitu lah. Yang penting dapat title. Wah, pecahan kita guys, pecahan. Restore-nya nunggu besok. Kita pakai Gundam sekali lagi ya, Gundam cadangan gua.
Pecah juga tank, masih sempet multi detik-detik terakhir. Kita coba sekali lagi pakai Gundam punya aku ya, yang satunya. Next. Nih. Udah di restore, langsung lanjut. Nah. Jadi restore-nya jatah hari ini masih ada. Besok habis ini baru enggak ada, baru besok. この浜手加減ませんよ。高熱減退接近。こんなの知らない。お願いだ。お願いだから邪魔をしないでくれ。熱戦力残りました。Dua tipe pedang gue ya yang rontok。Kita main cepat aja. Oh, Gundam gue berdarah aja ya. Enggak sampai hancur. Hancurnya paling nanti di ekstra nih. Ekstra bisa di restore juga ya, jadi aman. Kalau kalian bisa sehari kelar ya berarti bagus, kalau nggak bisa ya udah nunggu berapa hari aja, cicil satu kan 6 Gundam kan, satu sampai pen kelar. Ketemu dia lagi. Kita main cepat aja ya. Diklik-diklik aja. Oh maaf. Segini guys. Kita main cepat aja. Astaga, the healing boss to healing. Ada yang tipe healing dong. Next. Kita coba sekali lagi ya. Di mana sih? Keluar. Dia autokan aja. Nah, nih. Beda Gundam ya. Tuh. Tapi ya lumayan lah. 200-an semua. Yang berbeda cuman di pilot. Sama wa ikashite wa oken. Kita tidak punya tank ya. Oh punya satu tank, satu fighter. Gini aja geng.
Biru gua pecah duluan. Apa kuning pecah duluan? Tebas maut. EX スキルの発動を確認。欲しかったのはこういう力なんだ。まあ8000。10000 itu ngaruhnya tuh di mana? Di itu, di modul. Penuh lagi. Penuh lagi, percuma dong. Ini Regen ya? Tuh HP Regen. Percuma musuhnya Regen. Nanti aja kita kerjakan tanpa konten ya. Hadiahnya 1000 berapa nih guys? 7 tambah 5 7 tambah 1 2 ya 3000 ya. 3000 1210. Lumayan buat memperkuat Gundam favorit. Jadi tinggal gini, sekuah upgrade mobile. Tinggal pilih nih yang mau mana naikkan 10. Saya pasti tank dulu ya. Yang cepet-cepet aja sih yang bisa dinaikkan ke alter. Langsung kostum. Nah, saya ada dua ya. Jadi itu hadiah dari eventnya juga kah? Yang itu battle ranked. Kalau iya ya lumayan ya, dapat 1210 sama Gundam MSP ya yang gue naikkan. Naiknya lumayan signifikan. Jadi saya sudah punya 4 ya yang level 10. 1, 2, 3, 4. Unicorn aja belum. Kita lihat di mobil suite-nya. Ya guys, kayaknya kita dapat itu ya. Dari gratis kah? Kalau iya berarti lumayan loh ya nih. Tinggal di upgrade aja. Ya namanya SR tuh pasti jadinya langsung bintang 5 ya. Tuh. Sudah. Jeleknya yang SR nih tidak ada ininya ya. Kayak apa sih bintang-bintang begini ya, karena bintang-bintang ini hanya tersedia di UR. Udah nggak ada lagi, nggak ada lagi. Tadi itu hadiahnya beneran ya dari event ini Battle Rush kah? Kalau iya ya udah lumayan, dapat Gundam, dapat 3000 sama dapat title kalau bisa ngelarin. Oke, dadah.